Kami masyarakat Pas Kabupaten Pasir menyatakan sikap sebagai berikut. Kami masyarakat Pasir Kabupaten Pasir menolak adanya berita bohong hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kami masyarakat Kabupaten Pasir meminta kepada pihak kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebarkan berita hoaks di Indonesia. Kami masyarakat Kabupaten Pasir menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. Mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar, hoaks dan ujaran kebencian sesuai mutu Kabupaten Pasir, Pasir Gwen Kesong atau Pasir Bahati Baik.